Ada momen menarik di sela rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024. Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Anies dan Muhaimin Iskandar. Bahkan Prabowo terlihat menggoyangkan tubuh Anies menggunakan dua tangannya. Sontak hal itu disambut tawa para peserta yang hadir di ruang rapat. Adapun momen ini terjadi setelah Prabowo menyampaikan pidato pertama kalinya usai ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.